Hi guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan mereview seputar brand lokal yang bahan-bahannya itu benar-benar alami, guys. Penasaran kan? Oke, tonton videonya sampai habis ya. Aku akan mereview sebuah produk lokal yang sudah mulai booming dan bahan-bahannya itu terbuat dari bahan alami ya guys. Penasaran? Coba tebak apa? Ayo. Ya, produk kali ini adalah produk dari Npure. Nah, sebelumnya kan aku udah pernah review face toner dari Npure yang Central Asiatica itu. Nah, sekarang aku akan mereview facial wash dari Npure Marigold Flower. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama aku bahas dulu dari packagingnya ya. Nah, packagingnya itu dari plastik transparan gini, jadi kelihatan dalamnya. Kemudian sebelum aku buka ini tuh di press sama plastik gitu. Kemudian, nah, yang paling aku suka di bagian aplikatornya guys, ini ada tutupnya, bisa dibuka. Nah, aplikatornya itu ada brushnya seperti ini, brush lembut gini guys. Nah, lembut banget ini. Nah, ketika kita pakai ini kan cair ya guys ya. Nah, pas kita pakai, ini caranya tinggal pam aja gini. Nanti akan muncul busa-busa gini guys. Kelihatan kan busanya? Nah, itu. Jadi unik banget guys. Ini itu terbuat dari silikon ya guys brushnya. Dan brushnya itu bisa di lepas dan pasang lagi, jadi mudah banget buat kalian yang setelah pakai itu bisa dicuci dengan cara melepas brushnya. Kemudian setelah dicuci kalian bisa memakainya lagi. Selain itu juga ada expired date-nya. Ini face wash ini pastinya sudah terdaftar di BPOM ya guys. Ini juga paraben free, SLS free, mineral oil free, alcohol free, dan colorant free. Facial wash Marigold Flower ini nggak sembarangan facial wash ya guys. Facial wash ini merupakan pembersih wajah multifungsi dengan kandungan ekstrak kelopak bunga marigold, laminaria digitata, gold, kolagen, dan niacinamide yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di wajah hingga ke pori-pori. Faktanya, bunga marigold ini juga dapat diolah menjadi berbagai macam teh. Olahan ini bisa bermanfaat untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh, memperlancar pencernaan, melawan radikal bebas hingga mengobati demam dan sakit tenggorokan, serta mencerahkan, melembutkan, menutrisi kulit, dan mencegah penuaan dini. Foaming face wash ini sangat cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Jadi, cara pemakaiannya, tekan pam hingga keluar busa yang cukup, kemudian pijat lembut ke wajah, lalu bilas dengan air bersih. Oke guys, jadi aku akan langsung aplikasikan aja ke wajah aku, dan sekaligus kalian biar tahu cara pemakaiannya. Nah, ini tinggal dipakein aja ke wajah guys. Ini nggak usah terlalu ditekan gitu ya guys, karena walaupun halus kita juga nggak boleh terlalu keras menekannya. Marigold Face Wash ini dianjurkan untuk dipakai 2 kali dalam seminggu.
Nah, kalau udah merata kayak gini, kalian tinggal bilas aja pakai air bersih ya, guys. Oke, guys. Jadi ini sudah aku bilas dan benar-benar, guys, hasilnya itu yang aku rasain ya setelah pakai ini lebih segar, lebih cerah, dan lebih lembab gitu, guys. Kalian bisa lihat sendiri before after pemakaiannya. Oke, guys, gitu aja video review dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Untuk serumnya, aku akan review di video aku selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, guys, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I think that I lost mama party girl, she just wanna